Bingung lihat ini posisi buahnya udah mulai nampak ini nih. Lahan Bapak yang disiapkan berapa hektar Pak yang ingin ditanami kemukus Pak? Sekitar kalau tanah itu terlebar Pak, yang kosong ada 2 hektar. 2 hektar. Yang sudah sedang diurus itu pokoknya habis pupuk sekarang Pak sekitar 5 ton per tahun. Hebat. Nah ini Pak kalau 2 hektar itu masuk 2000 Pak, 2000 dengan batang, jarak 3 meteran. 2000 batang Pak. Iya, jarak 3 meter. Kalau sistem penanaman dulunya ini apakah sulur panjat apa sulur, cacing? Sulur cacing. Sulur kalau di sini nggak ada yang mau nanam sulur panjat, nggak ada yang ngasih. Ya. Kalau sulur panjat kan sulur produksi. Ya. Ya. Kalau sulur gantung sama juga Pak, ya. Nantinya berproduksi apalagi cagak. Nah kalau menurut orang Jayasari ini bilangnya cagak. Bayangkan kalau Bapak motong di sini kan mahal, apalagi kalau sudah berbuah. Makanya. Kalau solor tanah yang ada di bawah itu yang biasa dikembangkan dan keluar itu Pak, akar-akar. Jadi si akar teh palungsur ti luhur teh kahanap kana tanah, itu kekuatan tanah jauh kalau dibanding dengan solor gantung atau solor panjat. Jadi kelemahan dan kelebihannya mungkin karena tumbuh akar lagi gitu Pak ya. Kalau solor panjat ya. Dengan solor panjat gitu Pak. Apakah solor panjat itu bisa kan ada Pak yang solor di bawah aja gitu kan pertumbuhan yang enggak manjat itu. Itu mah perdu. Oh, perdu. Cuman perdu juga kalau ada tajar itu masih tetap dia manjat, cuman lama kesannya lama Pak Ji. Iya. Nah, kalau ini mah dari solor tanah mah ini bisa dibandingkan kalau sudah 5 tahun. Bandingkan antara solor panjat atau solor gantung dengan solor tanah, bandingkan kalau sudah produksi, katakanlah 5 tahun ke sana. Jadi ini lebih terkesan, lebih kuat pertumbuhannya.